Oke guys, kita beli daun ketupat. Pak daun apa tu? Daun. Daun kelapa. Untuk buat ketupat nasi. Ha, beli dekat Pasar Pagi Jenaris. Ha ni. Itulah kita nak cuci dulu lah dia dulu. Sebelum buat ketupat tu, kita cuci lap sikit dulu. Ha, macam itulah cara. Kejap nanti kita lanjut ya. Okey guys, ni daun ketupat. Daun kelapa nak buat ketupat. Ha tu. Test dulu macam mana. Lepas tu nanti baru kita tunjuk cara untuk buat ketupat ni. Okay guys, cara buat ketupat nasi. Nombor satu, kena potong daun dia lah, kena keluarkan dia ni, kena keluarnya ni, kena buang dia punya lidi lah. Jadi dua. Yang ni belum bawa pula. Macam tu. Satu pegang gulung macam ni. Gulungnya tu satu step. Step nombor dua, sebelah kanan buat tangan tu kena gulung juga. Balik satu belah bawah, balik satu belah atas. Okey, macam tu. Lepas tu? Anjam lah. Nak anjam pun tak dia ni. Ha, macam ada pusing. Dah jadi ketupat dah. Tak tahu kat mana pusing. Ha. Lepas tu nanti ketak lah. Ni tarik-tarik sikit. Lepas tu kena adjust dia. Lebih cantik. Tu jadi macam ni lah. Ketupat kita macam ni lah. Ketupat nasi. Ni ketupat saja, belum ada nasi lagi. Esok baru tahu beras kita rebus. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menunggu di sana kaum kami. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak, minta potong, saya mau makan kena perut kosong. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila
Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur Bura Rizki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat hari raya. Okay guys, kita nak buat ketupat nasi. Ni lah. Tadi dah buat dah, dia jadi macam ni banyak. Ni. Daun dia tak cantik, beli maksudnya. Ada besar, ada kecilnya ni akan beli. Kalau ambil sendiri, semua besar-besar lah beli. RM1 satu ikat. Beli ikat jenaris. Pasal jenaris beli tadi. Ni lah buat dia. Step-step dia tak tahu sangat. Tengok saja video ni, insyaAllah boleh buat. Saya tak boleh langsung buat ni. Okay guys, assalamualaikum semua guys. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni dan komen jika bagi manfaat kepada semua orang. Okay.